Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sharing is caring bersama Cikgu Airul. Okay, hari ini saya ingin kongsikan macam mana kita membuat pengurusan kelas PDPR menggunakan Telegram dengan lebih sistematik. Pertama, Cikgu kena buat adalah create channel kelas. Contoh macam saya nanti saya akan buat 5 intelek matematik. So kita create channel tugasan, kita create channel kehadiran, channel hantar tugasan. Lepas tu kita akan create API ya, bukan API tu, API dalam new bot menggunakan bot father. Lepas tu kita akan masukkan API tadi dalam Nashra bot maker yang kita dapat dari bot father tadi. Lepas tu kita akan tambah 3 discussion chat dalam channel yang telah kita buat tadi, iaitu dalam channel tugasan, kehadiran dan hantar tugasan. Okey, sekarang kita pergi kepada Telegram. Alright. Jadi apa yang cikgu kena cari pertama adalah bot father. Okey, nampaklah bot father adalah ikon bentuk begini, bot father. Jadi kita buat di sini, kita akan pergi create a new bot. Nampak? Okey, jadi kita akan buat macam saya akan buat contohnya di sini bersama cikgu Airul. Ini contoh. Okey. Jadi kita copy yang ini. Bersama Cikgu Airul ni, kita copy. Di ujungnya kita simpan bot. Okay. Sini, underscore bot, bot. Okay, create. Okay, ni sudah dapat. Tadi saya pernah buat ni. Okay, kita buat yang lain lagi. Bersama saya, Cikgu. Bersama saya, Cikgu Airul bot. Okay, bersama saya, Cikgu Airul lah. Alright. Okay, jadi kita dapat API ini, use token, token HTTP API ya, ini adalah token. Jadi token ini kita akan copy. Jadi yang kedua kita akan cari Nashra bot. Tak jumpa ni on. Nashra bot mana tu? Jom kita tengok dulu. Mana satu sudah Nashra bot maker. Okay ni, Nashra bot maker. Dia kena pilih yang betul-betul lah. Ha ni. Yang ini ya. Ikon yang ini. Nampak? Ah, yang ini ni. Ikon di bawah tu. Add Nashra bot. Okay. Alright. Kita tekan sini. Kita start. Okay. Kena pilih yang betul-betul lah. Lepas tu kita create a bot. Kita create a bot, kita masukkan token yang kita copy tadi. Saya control B, kita masukkan sini. Sekejap, dia masih berpusing. Sekejap ya. Okey, jadi creating. Jadi kita sudah ada bersama Cikgu Airul bot. Okey, nampak? Ini. Okey. Okey, kita sudah settle yang di sini. Kita start. Alright, sekarang kita apa yang kita buat? Kita buat dulu new channel macam tadi. Kelas 5 intellect matematik. Okey, contoh ini channel lah, channel bukan group. Kita create public channel, kita save. Ini kita skip saja. Ini kita skip. Nanti cikgu add sendirilah siapa-siapa orang cikgu tu eh. Okey, ini adalah create 5 intellect. Alright, kita satu. Yang kedua kita buat lagi channel adalah tugasan 5 intellect. Contoh. Okey. Create ni saya skip. Okay, yang ini nanti cikgu pandai-pandai lah add nama-nama murid cikgu tu. Tapi yang macam saya ni, saya untuk tutorial ni saya sekadar skip lah. Okay, jadi saya ada dua sudah. Jadi tadi kita buat lagi new channel kehadiran 5 intellect. Kita create. Ni saya skip. Okay, 5 intellect saya settle. Okay, kehadiran. Lepas tu yang terakhir kita buat adalah channel. Kehadiran hantar tugasan. Hantar tugasan 5 intellect. Okay, kita create. Jadi ni saya skip. Okay, sekarang kita sudah ada 4 grup channel . Termasuk bersama Cikgu Airul tadi itu satu. Jadi bermaksud kita sudah ada 5. Jadi apa yang perlu kita buat supaya nampak kemas? Di sini saya belum buat folder. Saya setting, saya akan pergi folder. Ini create new folder. Saya akan create new folder. 5 enter. Okay, lepas tu kita akan create. Kita add chat. Jadi saya type sini 5 intellect antar tugasan, lepas tu 5 intellect tadi apa lagi, kehadiran, lepas tu 5 intellect tadi
tugasan, dan last sekali 5 intelek kelas matematik, dan last sekali tadi adalah bersama bersama saya. Okey. Oh, belum jumpa lagi. Sekejap. Jangan tekan buat bersama saya. Dapat ya. Coba kita cancel. Ah, yang ini kita save dulu lah. Okey, kita save dulu, kita create. Okey, kita sudah ada satu folder. Folder yang menempatkan kesemua tadilah. Ni 5 intelek ya. Jadi yang di sini yang bersama saya. Cikgu Aerul bot tadi tu. Bersama saya, mana bot kita tu? Yang ini bersama Cikgu Aerul. Yang ini kan ada lagi satu tadi. Bersama kita tengok di Nasrah. Okay, yang ini. Bersama Cikgu Aerul. Betul lah ni, bersama Cikgu Aerul. Jadi kita edit lagi sini, 5 intelek, kita tambah lagi satu bersama Cikgu Aerul lah. Kita add bersama, okey, ni bot, bot yang kita buat tadi, kita save, alright. Jadi kita sudah ada 5 di dalam folder. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat, kita pergi kepada bersama Cikgu Aerul, contoh di sinilah. Dalam ni, dalam folder ni, kita cari bot kita buat tadi, ini bot. Jadi kita create post. Okay, kita create post, contohnya macam di sini saya akan bagi, contoh macam saya lah. Saya akan bagi saya punya profile picture. Okay, yang ini. Okay. Kelas matematik bersama Cikgu Aerul. Contoh. Ini contoh lah. Alright. The send. Okay, lepas tu di sini kita akan add button. Okay, add button. Jadi button pertama adalah tugasan. Nampak? Okey. Lepas tu dia akan minta link. Jadi link tu kita akan minta yang di sini, tugasan 5 intelek. Kita akan pergi manage channel, tekan titik 3 tu manage channel. So kita copy link tu, invite link, kita copy link, kita done, lepas ni kita save, kita masuk balik bersama Cikgu Aerul ni tadi, kita copy paste di sini link tu. Okey, ini link tu. Alright, satu sudah siap. Yang kedua adalah link kehadiran. Okay, kita bagi kehadiran. Jadi kita hantar. Lepas tu kita mau minta. Okay, ini kehadiran sini sama juga tanda titik 3. Kita pergi manage channel. Lepas tu kita pergi invite link. Kita copy link. Lepas tu done. Ini save. Kita akan pergi bersama Cikgu Aerul sini. Kita buat di sini. Nampak? Okay, ini adalah yang kedua. Yang last sekali adalah hantar tugasan. Hantar tugasan. Okay. Kita hantar sini. Lepas tu kita mau ambil ni, ok, channel yang ni, ok, kita manage channel, lepas tu kita pergi sini, mana tu, invite link, kita copy link, dan lepas tu kita save, lepas tu kita akan bersama Cikgu Aerul, kita masuk sini, lepas tu, ok, siap, ok, jadi kita preview, kita tengok dulu preview, tugasan dia bagaimana, ok, tugasan 5 intelek, betul, ok, lepas tu kehadiran, dia akan pergi kehadiran 5 intelek. Lepas kita hantar tugasan. Dia akan pergi hantar tugasan. Jadi, okey. Yang ini, saya rasa cikgu-cikgu boleh set di sini ni. Semua boleh set dia pergi private lah. Bio channel info tu yang tadi kita buat tu public kan. Kita boleh tukar dia kepada apa ni, ni channel type. Private channel lah. Okey. Okey. Jadi, apa yang perlu dibuat di sini. Lepas itu, kita siap sudah. Jadi, bila kita siap sudah yang ini, kita akan hantar ini di dalam kelas utama tadi, kelas 5 intelek matematik kehadiran ni. Alright, okay, yang ini send. Okay, jadi murid-murid ini sini, ini kehadiran yang ini kita hantar. Oh, kita belum done, kita done dulu. Okay, jadi dia sudah siap. Jadi yang ini kita boleh hantar kepada kelas 5 intelek matematik. Okay, sudah siap. Okay. Ni. Sini sini. Alright, ni. Oh, ni ada tu. Ada dua sudah. Oh, okey, yang ini saya padam ah. Delete message. Okey. Okey, jadi murid cikgu akan nampak yang ini. Ini adalah paparan utama dorang. Jadi dorang akan isi bila dorang klik sini, dorang pergi hantar tugasan. Apa tugasan hari itu. Jadi kita pergi sini dulu lah pertama. Okey. Apa yang perlu dibuat di sini? Kita perlu buat manage channel lagi, kita buat discussion. Create a new group. Create saja. Lepas tu kita save. Alright. Jadi apa yang perlu dibuat pertama adalah kita buat dulu hari ini tugasan
tugasan 12 Julai 2021 contoh. Oke, jadi nomor satu murid contoh ya, murid murid dikehendaki menonton YouTube ini contoh lah. Oke, YouTube tuh kita ambil sini lah contoh. Oke, nih saya ambil Cina sini. Oke, yang ini. Yang ini ya. Oke, yang inilah saya ambil yang pertama nih, yang ini share. Saya akan share copy yang ini, copy. Lepas tu saya akan pergi lagi balik kepada Telegram yang di sini, saya akan paste. Oke, nampak. Oke, kedua, murid boleh merujuk, murid boleh merujuk buku teks muka surat contoh ha? Muka surat 12 nih contoh. Oke, yang ketiga, sebarang pertanyaan boleh dibuat dalam ruangan komen. Nampakkah komen? Oke, ini book kita hantar. Oke, jadi nampak. Jadi dorang akan left komen di sini nanti. Oke, alright, itu yang pertama. Oke, jadi kita akan back. Oke, kita back di sini. Oke, ini kehadiran. Oke, kita pergi lagi kehadiran. Kehadiran kita akan buat juga manage channel. Kita akan add discussion. Kita create saja new group. Lepas itu kita create. Oke, lepas itu kita save. Oke, dalam sini kita akan tulis kehadiran. Oke, sila isi kehadiran 12 Julai 2021. Lepas itu ada pesanan lah, sila isi nama penuh. Oke, contoh, sila isi nama penuh. Oke, kita send. Nampak? Nanti diorang akan leave comment di sini. Alright, oke, yang itu selesai. Sekarang ni kita pergi lagi sini, kita pergi lagi hantar tugasan. Oke, sila hantar tugasan 12 Julai 2021 dalam ruangan komen. Ini contoh ha. Oke. Sorry. Saya lupa nih tadi sesuatu. Saya delete dulu sini. Nanti kita akan manage channel, kita discussion, kita create jenis group, lepas tu kita create, lepas tu kita save. Alright? Oke, di sini. Oke, sila hantar tugasan 12 Julai 2021 pada ruangan komen. Oke, ruangan komen. Contoh ha. Oke. Alright, jadi nampak ya. Jadi kita sudah selesai. Jadi kalau kita pergi yang utama di sini, yang di sini ini yang utama. Jadi kita sudah ada 3 button di bawah. Nampak? Jadi dorang akan hantar contoh tugasan di sini. Jadi dorang akan leave komen lah contoh. Cikgu Airul, saya kurang faham yang ada dalam YouTube ini contoh. Jadi kebaikan ini, nanti saya ceritakan kebaikan ya bila kita buat begini. Oke, ini discussion start. Jadi kita sudah nampak, kita nampak sudah satu komen di sini. Oke, ini tugasan 12 Julai. Jadi kita back, nanti kehadiran dorang akan isi kehadiran sini contoh, sini Airul, sini saya contoh nama Ali bin Husin contoh. Yang kehadiran pertama lah. Oke, ini hadiran kedua. Oke, lepas tu di sini kita nampak sudah satu komen. Lepas tu kita akan tengok hantar tugasan. Contoh lah hantar tugasan. Saya hantarlah tugasan saya di sini ya. Contohnya macam sini. Contohnya inilah. Siap. Okay lah, mana-mana sana. Inilah contoh lah, inilah dia buat. Kita suruh dia buat ni kan. Okay, ni Airul Azmi yang buat. Contoh Ali bin Husin tadi kan, Ali bin Husin. Okay, contoh diantar di sini kan. Salah dalam leave comment. Aduh, di sini dia diantar tadi kan, contohnya macam inilah. Ni
di sini Airo apa nih Ali bin Husin. Ini budaknya nih budak. Ini contoh budak antar, oke. Okay. Jadi dalam discussion kita nampak sudah satu komen. Yang ini saya delete dulu. Oke, okay. Ini saya delete. Okay. Jadi kita nampak 12 Juli ada orang antar tugasan. Oke, okay. Kehadiran kita nampak satu komen, tugasan kita antar ada satu komen budak bertanya, tidak paham. Jadi kita pergi yang utama. Jadi ini adalah muka depan kita. Oke, jadi dorang boleh burit itu akan tekan tiga-tiganya tadi. Jadi kalau kita hantar kepada budak, kita hantar grup ni saja. Nanti dorang bila masuk sana, nanti dorang akan otomatik lah tu masuk dalam grup-grup ni. Alright, jadi ini settle. Jadi sekarang ni kita mau buat hari esok pula. Jadi senang. Kita cikgu-cikgu senang. Pergi tugasan, cikgu salin sini balik. Contoh macam sini, tugasan. Kita hantar sini. Kita tukar sini 13 Julai. Kalau cikgu mau masih menggunakan metode yang sama lah, YouTube kita buang, kita ambil YouTube baru. Contoh ini, oke, yang ini YouTube baru lah, kita antara, oke, kita tengok YouTube baru dalam sini channelnya. Oke, ini darah pemerintah dengan bersama cikgu Airul. Oke, kita copy yang di sini, copy, dapat kita buat masuk balik telegram. Ini kita paste, oke, buang dulu ini. Oke. Oke, kita pergi Telegram. Oke, kita pergi Telegram. Right, di sini. Oke, dia sudah YouTube yang baru. Oke, kita send. Nah, ini muka surat kita tukarlah. Contohnya muka surat 17. Oke, send. Oke, jadi kita sudah ada dua tugasan. Satu tugasan pada 12 Julai, satu tugasan pada 13 Julai. Jadi seterusnya cikgu-cikgu buat. Jadi apa yang perlu cikgu buat? Di antar tugasan, kita buat lagi baru di sini, kita ruangan komen, kita copy. Oke, kita paste di sini 13 Julai. Oke, jadi murid-murid itu tahu kan, jadi kita send. Oke, ini 13 Julai punya, ini 12 Julai. Itu tugasan, itu kehadiran, kita copy paste nih lagi. Kita copy paste di sini, nih kita ganti dengan 13 Julai. Oke, lepas itu hantar tugasan sudah. Ini sudah tugasan pun sudah, kehadiran pun sudah, jadi tiga. Jadi senang cikgu-cikgu, kenapa saya cakap senang, yang ini bot kita, kenapa saya cakap senang, jadi kalaulah sekiranya ada apa nih pemantau datang, cikgu Airul dia cakap, contoh pemantau datang, boleh saya tahu tugasan cikgu Airul yang berlaku pada 15 Julai. Oh jenuh kita, kalau kita buat satu grup, kita mau kena scroll balik semua ke atas. Dan ada juga cara tuh macam mana cara untuk mencari tuh, tapi sekurang-kurangnya kita ada sesuatu yang link yang tunjuk semua. Jadi kita tunjuk dia satu ya di sini. Jadi dia akan sendiri tengok. Oh, tugasan bila cikgu 15 Julai. Oke, kita search. Contoh search, kita search ini, kita cari 15 Julai. Ini yang berlaku pada hari ini lah. Ini saya buat hari ini. Ini nampak. Oke, ini yang dibuat pada 11 Julai. Oke. Contoh. Lepas tu, cikgu boleh bagi saya, dia cakap, contohnya, evidence, dia cakap. Okay, evidence kita. Okay, boleh, boleh, tak masalah. Kita pergi sini, kita akan pergi hantar, dalam hantar tugasan. Ini adalah evidence murid. Kita search sini, kita tekan tanda date pada 11 Julai ini. Ha, ni, nampak. Alright, jadi senang kan? Jadi, cikgu-cikgu boleh buatlah, bolehlah praktiskan apa ni, cara ini. Oke, okay? Jadi sampai di situ saja perkongsian saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Oke, okay, banyak lagi perkongsian yang saya akan buat. Assalamualaikum.